negara-negara SD doang. Selain akses mungkin dalam kota kawasan hutan provinsi ya, banyak aturan keputusan Menteri Lingkungan Hutan nomor SK garing Sumatera garing MHK garing Sekjen garing PLA 72 garing 12 garing 15 tanggal 17 Desember 2016 tentang kawasan hutan provinsi Riau dengan perkabungan habis maksudnya bahwa yang tepat yang tempat kegiatan tertawa masuk dalam kawasan hutan diam siap kecil kesimpulan jaminan kami memuliakan pesan pengayuran kami di atas semata kami berkimpulan bahwa kata kuas Mugi Do Bin Suyanto telah terbukti dan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membawa alat berat dan atau alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dalam dakwaan pertama asal menyuruhnya untuk mengangkut dan kepada terdakwa dapat memberikan serta menggunakan atas kartunya tanggung pidana memperhatikan pula bahwa ternyata selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan apapun baik yang memaafkan ataupun membenarkan terhadap sifat pelanggaran hukumnya suatu perbuatan maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk pidana menjadi satu penghormat ini tiba saatnya kami selaku penuntut umum untuk menuntut pidana terhadap terdakwa sebagaimana pidana yang telah terdakwakan namun demikian perkenankan kami untuk menyampaikan hal-hal yang diberikan perkenankan dalam pidana ini menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Kalau misalnya terdakwa tidak berulir dan terdakwa memutuskan berdasarkan hal-hal tersebut, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini menuntut satu agar majelis hakim mengadili yang mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Sudi Do Bin Suyanto telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membawa alat berat-berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dalam pasal 92 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang pencegahan dan pengatasan kerusakan hutan dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sudi Do Bin Suyanto selama 4 tahun dengan dikurangkan sepertinya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar 1.500.000 rupiah subsidi 6 bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti satu unit alat berat ekskavator merek Terterah Hitachi Stasis 130 supaya kualifikasi dengan membangka ya satu unit alat berat ekskavator dengan merek yang tertera Hitachi Stasis 138 mm warna orange dengan membangka spesial satu unit alat berat eskavator dengan merek yang tertera Komatsu PC200 warna kuning dengan nomor rangka sensasian dirampas untuk negara. 5 bibit tanaman kelapa sawit, 1 buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan. 4. Hukum terdakwa Sudi Do Bin Suyanto membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan kekuatan iman kepada majelis hakim dalam perkara ini. Demikianlah bukti pidana ini kami bacakan dan serahkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam sidang hari ini pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2018. Hormat kami jaksa penuntut umum Kaki Jasa Putra. Demikian.
tahu lah daerah mana? Bali. Bali, Bali. Satu kantor tadi. Awalnya uang biasa. Masuk, Pak Eko.